Heboh video si Kri Dolai ciuman dengan Ayu Aulia, unggahan terbarunya sebut Ayu ibu tiri anaknya. Sosok si Kri Dolai kembali menjadi sorotan setelah drama percintaannya dengan Henny Rahma dan Alvin Faiz usai kini datang lagi kisah heboh kehidupannya. Kakak aktor Syakir Dolai itu kepergok sedang bermesraan dengan model seksi. Tak hanya bermesraan, si Kri Dolai juga terlihat mencium mesra sang model yang bernama Ayu Aulia tersebut. Aksi si Kri Dolai mencium Ayu Aulia dilakukannya di depan umum. Momen mesra mantan suami Henny Rahma dan Ayu Aulia itu direkam dan diunggah kembali di akun gosip di Instagram. Seolah sudah tahu dengan kehebohan video mesranya dengan Ayu Aulia, si Kri Dolai tampak cuek. Bahkan dalam unggahan terbarunya, si Kri Dolai tak canggung mengakui Ayu Aulia sebagai ibu dari anak-anaknya. Dilansir dari tvnews.com, dari Instagram akun gosip terlihat si Kri Dolai terlihat menghabiskan malam bersama Ayu Aulia di sebuah klub malam di Bali. Asik menyantap hidangan dan makanan, si Kri Dolai tampak tak bisa jauh dari Ayu Aulia. Terekam kamera, si Kri Dolai dan Ayu Aulia tak canggung. Hingga di sebuah momen, si Kri Dolai mencium bibir dan kening Ayu Aulia berkali-kali. Hal itu dilakukan si Kri Dolai di depan umum. Dalam unggahan yang dibagikan di akun Naya Hanasa itu terlihat pula momen saat si Kri Dolai menggendong Ayu Aulia di kolam renang. "Ih, so sweetnya," ucap perekam video. Video mesra si Kri Dolai bareng Ayu Aulia itu sontak ramai dikomentari halayak. Netizen berbondong-bondong mengomentari unggahan di akun Ayu Aulia dan si Kri Dolai. Sadar diri tengah jadi sorotan, si Kri Dolai pun membuat unggahan terbaru. Si Kri Dolai sedang menjalani photoshoot bersama Ayu Aulia. Tak canggung, si Kri Dolai bahkan menyebut Ayu Aulia sebagai ibu dari anak-anaknya. "Anak saya 14 tahun, 13 tahun. Enggan membuat orang-orang salah paham, si Kri Dolai pun mengungkapkan klarifikasi bahwa photoshootnya dengan Ayu Aulia bukanlah foto pre-wedding. "Bukan pre-wed, tenang aja my friend," ibu si Kri Dolai.